kelas 11-4 dengan cerita Putri Kembang Dede. Apakah yang di atas sudah siap? Para pemeran siap? Silakan, ini dia penampilan dari kelas 11-4 dengan judul Putri Kembang Dede. Dijuluki Putri Pemersatu Kerajaan. Pada zaman dahulu, di Palembang terdapat dua kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Keduanya memiliki perselisihan yang tak kunjung padam. Suatu ketika, raja dan sejumlah pengawal dari Kerajaan Hilir tengah berdiskusi untuk melancarkan aksi penyerangan kerajaan ini. Raja menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang gagah berani untuk menaklukkan kerajaan Hulu dengan taktik penyerangan dari kerajaan. Hari ini aku kumpulkan kalian semua di sini untuk melaksanakan rencana penyerangan terhadap kerajaan Hulu. Setelah sekian lama kita mampu mendominasi. Maka dari itu kita memerlukan rencana yang matang dan akan terhadap. Katakan mereka. Mereka pun berdiskusi tentang rencana operasi serangan mendadak ini. Setelah menyusun rencana, sang raja yang gagah perkasa memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengalahkan kerajaan Hulu. Aku tidak mau tahu. Yang penting kerajaan Hulu rata dengan tanah. Siap, Buya. Siap, Buya. Pergilah. Bersamaan dengan kita raja, para prajurit dipimpin panglima perang berangkat ke kerajaan Hulu. Melihat hal itu, prajurit dari kerajaan Hulu yang menyintai berlari kencang menemui raja untuk menyampaikan penyerangan mendadak ini. Benar saja, sesampainya di kerajaan Hulu, prajurit kerajaan Hulu kaget karena tidak mengira penyerangan yang mereka lakukan akan mengambil raja Hulu. Terdengar suara lantang seperti aba-aba dilayangkan raja Hulu untuk menyerang prajurit kerajaan Hilir. Serang! Terjadilah pertarungan antara kedua panglima kerajaan.
dari panglima kerajaan Hulu yang berarti kerajaan hilir telah dikalahkan. Raja Hilir yang tidak ikut berperang marah mengetahui hal itu. Ia mengumpulkan seluruh penasihat dan bawahannya untuk berdiskusi. Lagi-lagi kita kalah dalam peperangan ini. Bagaimana terbaik kita sudah tiada. Siapa yang akan memimpin peperangan kita? Pada akhirnya, Putri Kembang Dadar pun meninggalkan Kerajaan Hilir menuju Kerajaan Hulu. Bagaimana ini? Putriku akan berpergi sendirian. Aku khawatir dia akan apa-apa. Sampainya di Kerajaan Hulu, Putri Kembang Dadar menyamar menjadi seorang pedagang sayur agar bisa melihat dari dekat Raja Kerajaan Hulu. Raja Hulu sangat terkejut melihat seorang yang cantik dan jelita yang rupawan menjadi seorang pedagang sayur. Raja berpikir bahwa orang sepertinya layak diangkat menjadi jabatan yang lebih tinggi. Wahai Non, bagaimana bila aku membawa ke istana? Di sana, kau akan didandani oleh gaya-gayaku. Dengar, pakai bangun, Dewa. Bagaimana, menurutmu? Putri Kembang Dadar pun setuju. Raja Hulu kemudian membawa istana Raja ke istana.
Sesampainya di istana, raja muda yang tampan dan gagah itu memerintahkan kepada adik-adiknya untuk menggantikan pakaian pedagang sayur menjadi pakaian terbaru. Sesampainya putri di hadapan sang raja, tiba-tiba raja berlutut di hadapan putri. Wahai Mona, hamba terlalu jatuh hati pada pandangan kamu. Oh kamu, menjadi nanti dan bersama-sama kerajaan ini. Raja Hulu akan segera menikah dengan putri yang cantik dan jelita. Tak lama kemudian, berita pernikahan Raja Hulu dan putri kembang dadar sampai ke kerajaan Hilir. Raja Hilir pun mengutus prajuritnya untuk mengirimkan pesan kepada putri kembang dadar di kerajaan Hulu untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Antarkan. Siap, pergilah.
Sesampainya di kerajaan Hilir, ia mengatakan kejadian yang sebenarnya. Wahai ayahku, kau pasti telah mendengar tentang pertengkaranku dengan kerajaan Turuk. Aku tidak ingin ada lagi pertengkaran di antara kita. Oleh karena itu, izinkan aku, ayah. Baiklah, baik putriku. Ayah mengizinkanmu. Atas setujunya Raja Hilir dengan menikahnya Putri Kembang Dadar, digelarlah acara besar-besaran di Kerajaan Hulu. Untuk